Halo guys, kembali lagi dengan saya Tentu Gaming. Kali ini saya menggunakan Saki, Commander yang salah satu lumayan masih worth it lah untuk sampai sekarang ya. Di sini kita coba lagi pakai Mage, bukan coba lagi sih. Lebih tepatnya kemarin tuh saya nggak dapat ya. Kali ini saya mencoba pakai Mage. Apakah Mage ini masih worth it di update baru atau season baru nih ya? Juga nggak tahu. Mau dibilang worth it nggak worth it sih, rata-rata menurut saya itu hero-hero tuh ada yang worth it ada yang enggak, itu udah pasti ya. Itu menurut saya tuh kenapa saya bisa bilang gitu. Yang pertama, kadang ada kok hero yang memang nggak pernah dilihat, nggak pernah dipakai orang, nggak pernah ini, tapi dia tuh punya suatu konteran gitu loh. Misalnya kayak kayak apa ya? Contohnya Mage nih, misalnya Mage nggak kepake nih. Ah, konternya Mage tuh kan Gusen, Gusen eh Assassin, Assassin kan jarang dipakai kan. Jadi karena jarang dipakai tuh, bentar. Tiga nih. Up. Assassin tuh kan jarang dipakai, jarang disorot. Jadi kayak, oh udahlah kalau udah pakai Assassin kalah. Enggak. Assassin itu lumayan kuat ya kalau lawannya Mage. Sama kayak Mage nih, Mage juga lawannya Mage ini kuat kalau lawannya sesuai dengan counteran dia. Itu makanya. Ya menurut saya mau dibilang sinergi ya sinergi semua kuat lah, enggak ada yang enggak kuat. Contoh fighter, fighter 9. Kalau jadi 9 itu, Mage udah nggak bisa apa-apa. Itu tebalnya udah nggak ada yang bisa kalahin. Kayak saya bilang, Mage tuh udah kayak apa ya? Udah keras lah mau dibilang. Nggak ada yang bisa kalahin. Di sini kenapa saya ambil ini Martes ini? Ini sebenarnya untuk sementara aja. Ini kalau jual pun nggak dapat interest ya, karena belum sampai 10, jadi ya biarin aja dulu. Ini saber 2 bahaya sekali. Oke, mati satu udah nggak bisa angkat. Oke, angka Esme nice. Kita menang di sini ya. Oke, di sini masih belum sampai interest kita, masih bingung juga saya mau beli apa, gak ada yang bisa dibeli dari shop. Oke, di sini kita udah bisa jual Martis karena udah pasti nggak kepake, itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa juga ambil Martis, kita juga hero hero magi. All in boleh sih. Interest 10. Tetap jaga interest 10 saya. Bisa aja interest saya buat ke 20, tapi lebih main aman lah. Belum tentu juga menang nih. Itu makanya kita kadang pusing mau up atau enggak. Belum tentu menang. Oke, menang. Saya nggak tentu menang loh. Tapi karena kita buat 5 hero ya, 4 hero udah sih, itu udah pasti kalah menurut saya. Kita yang terakhir ya, nggak usah berharap buku lah ya. Kita udah yang terakhir udah pasti berharap aja hero. Buku pun sampai nggak diambil. Orang keempat malah bisa dapat ya, betapa betapa dikitnya orang memakai buku ya. Kita tengok si elit ini dia pakai hero apa. Kalau dia pakai sih agak berat lah lawannya ya. Nggak ada hero. Up, cari lagi. Cari lagi, oke masih ada, darin. Ini yang nggak ada nih, agak susah juga main dah. Kita tengok dulu si elit menggunakan, oh nice.
Harry ngambil buku, nice. Eh, dia gak pake mage maksudnya, nice. Ini saya suka, dia gak pake mage. Ada dua orang yang berapi-api, saya dan nomor dua. Kayaknya kalah nih ya. Menang ya. Ternyata sakit juga ya. Hero kayak gini di awal. Di awal aja loh. Udah gini harus dipaksain langsung ya guys ya. Jangan ditunggu lama ya, ada bisa kalah kita. Oke, belum ada yang bisa kita masukin. Jangan terlalu lama sih di gunner. Itu sih menurut saya. Lama ya kalah sih. Wah ini mage juga ya. Oh iya mage juga. Oke, belum nyala ya guys ya. Oke, udah nyala. Oke, kita menang, guys. Untung aja saya pakai Chang'e untuk menang ya. Serem juga ya. Langsung up, langsung masukin saja. Sini cari aja dulu, kita juga butuh hero yang di awal-awal. Masa kita boleh beli untuk ini untuk sementara aja ya, nggak usah terburu-buru sih. Dia ketendang dia. Kita make ya, make pakai ini aja ya, nana rugi malahan kita lo kita pakai untuk attacker itu rugi mbak, ruginya rugi banyak juga lah mau dibilang, nggak dikit banyak. Nice, langsung level 2, level 2 2, 2, 3. Oke, siap, ini kita bisa naikin slot. Terus kita masukin Valir. Oke, ini yang kehilangan buku ya, yang tadi dia dapat buku. Dia kalah sih. Ini udah lumayan keras sih dari saya. Ini harus main cepat, harus langsung up. Harus cari Aurora, harus cari Aurora. Wah, banyak yang harus cari. Astaga, untung saya nengok ya. Up langsung. Oke. Ini baru kita cari hero. Wah, ini harit beli aja apa untuk sementara aja simpan lah. Ini kita udah 7 melawan 6 hero ya. Ini kalau masih kalah sih nggak lucu ya. Level kita juga nggak terlalu rendah. Level level pas-pas lah, masih bisa lah. Oke, saber diatur dulu. Jangan kak masa nggak masa nggak apa-apa. Entai. Wah, sakit ya. Oke, kita menang. Nice sekali. Kamu bilang menang apa? Menang hoki lah ya. Seperti yang kalian lihat tadi. Oke,
Audit nice, audit ya, audit oke, okay. Oke okay, nice. Di sini nanti kita bisa langsung jual kalau dapat Aurora nih. Hayabusa ini kelemahannya kalau banyak orang kan kebagi ha, nggak ada damage ya. Kalau sendiri baru sakit ya. Saya hero-hero Magic Chest ini sama Ranked nggak ada beda. Kalau kayak Haya, kayak Lance, kayak Karina itu nggak ada beda sih. Di sini ada Aurora, ada Audit. Kalau kita ambil Audit bisa langsung level 2. Di sini kita bisa ambil Aurora langsung. Jadi bagi kita, saya lebih ke Aurora daripada Audit. Oke, diambil audit. Gak apa-apa, kita dapat Aurora. Jual, jual, langsung masukin. Masukin. Oke. Banyak level 1. Banyak level 1 ya, guys ya. Gak usah pakai flicker lu, biarin Aurora kurang 1, kurang 1, kurang 1. Cuma kurang satu, aduh bisa kalah sini, ya kan kalah. Tapi nggak apa-apa, santai aja dulu, kita kalah, kita lanjut. Aduh sih kurang banyak sini. Gak apa-apa kita kalah ya. Kalau kalah belum tentu kita langsung kalah gitu. Kita comeback itu ada ya. Gak usah terlalu gimana, kalian nggak usah panik, nggak usah apa, nggak usah, santai aja mainnya. Cukup santai, pasti kalian bisa menang. Ini audit ya, audit. Udah buat audit aja level 2. Darah kita juga 85. Kalah yang kalah nggak apa-apa. Untuk apa juga menang ya, level 2 rendah-rendah masih punya level 1-1 juga susah lah momennya kok banyak level yang 1-1. Oke masih kalah, nggak apa-apa. Kalah terus ya nggak masalah, itu malahan senang saya kalah terus. Kenapa ini, kenapa kita udah dari awal kalah tadi kan kali. Ini kalau kalah ya lost trick dong, jadinya kita dapat win koinnya lebih banyak, jadi nggak usah gimana kali kali. Sini beli aja kan, di sini kalah win lost trick apa kek juga bakalan bakalan dapat kok, kok tuh makin banyak malahan. Oke, okay, nice, konsentrat.
Tuh bagus sekali. Kita di sini butuh kali slot. Oke, okay, nice. Concentrate, audit, audit. Eh, level 2. Cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Oke, okay, nggak ada. Nice. Langsung aja kita buat dia level 2 secepat mungkin. Oke, ini masih kurang SME sama Chang'e level 2. Santai aja, nggak usah panik. Kan kita paling atas, masih santuy, masih bisa masuk 4 besar. Itulah kehebatan dari Mage. Kalau kalah nggak usah takut, kita darah masih banyak. Oke, okay, jadi sini kita menang. Jangan lupa beli Esme. Cari lagi kalau memang gak dapat. Ah, dah. Kalau gini dah kita fokus upgrade. Karena kita udah 3 kali itu 2 kali udah rugi menurut saya. Ini kita push upgrade. Fokus upgrade aja, nggak usah fokus beli lagi ya. Nah, kita menang sih menurut saya, beli aja walaupun interest ya, tapi nggak apa-apa karena kita menang. Bukan tebak sih, tapi tepatnya lebih bagus. Oke, 24. Tapi aduh, masih menang pun masih di atas ya. Kayaknya semua terbana ya. Oke, diambil. Oke. Oh, nice. Kita silence. Oke, ini aja. Kita kasih gas me aja makanan masih level 1. Jadi kayaknya saya lupa ganti ya. Eh, pas. Eh. Oh enggak, kira Esme di Valir. Eh, Flicker di Valir maksudnya. Oke, kita butuh up, kita tabung lagi.
Si kalah ya. Aduh. 26, 24, 24, 3. Gas, mau gak mau. Sebelum kalah. Terus kita cepat. Masih susah ya lawan gini. Mau gimana ya? Masih bisa tahan udah lumayan bagus daripada kita kalah terus. Di sini kita masih 5 besar. Kita belum tentu bisa menang. Udah 3 orang berapi. Ini agak waspada. Dua. Oke, biarin dulu biar kita dapat interest. Kita butuh 3 hero lagi yang harus dinaikin level 2. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you want the power as long as you're dreaming. Depan angin. Oke, kita tengok ya, ini kalau masih kalah sih saya nggak ngerti ya. Gimana? Ini ada asasin nggak sih? Ini juga ada ya. Aldan nggak asasin. Dia nggak mau Aldan, mau kalah langsung gitu. Oke, nggak mau Aldan, nice. Ini masih kalah ya. Oh iya, ini kalah. Oh kalah sih gak apa-apa lah ya. Kalah banyak soalnya. Oke, apa-apa gak apa-apa. Belum pulang. 4-4 wah ini waspada aja lah ya. Soalnya belum ketemu si Wolof. Siapa Adan kayaknya harus lengket aja dah. Tengok, belum ada yang mau pulang. Bayangin betapa kerasnya ini mungkin. Udah gak ngerti ya gitu. Lawannya assassin. Untung aja saya gak dia. Moga-moga. Oh, lawan Ardan dah bang. Kalah gitu nih. Aduh, pulang kita. Ini nggak apa-apa lah, kita juara 5 masih bisa lah. Oke, menurut saya sampai di sini aja kayak make kurang cocok sama aku main dari. Tapi makinnya udah lumayan kuat lah. Ini yang ngeri sih ini ya. Nih, dia udah lebih satu hero, terus hero-nya level 3. Ini menurut saya sih kekurangan saya kurang cepat, kurang agresif mainnya, tapi nggak apa-apa. Juara 5, it's okay, nggak apa-apa ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan guys, kalian subscribe, kalian dapat informasi dari saya. Oke, sekian dari saya, terima.